Bisa khususnya mahasiswa universitas terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan universitas terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah media dan sumber belajar TK dengan kode PAUD 4204, dengan topik alat permainan edukatif lokal untuk anak usia dini. Kompetensi khusus yang diharapkan setelah mengikuti program ini adalah diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan alat permainan edukatif lokal untuk anak usia dini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai alat permainan edukatif lokal untuk anak usia dini, mari sama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Halo teman-teman. Jadi teman-temannya nggak dengerin. Yuk, yuk teman eh kita boleh pinjam dulu sayang? Nih, ya. ada yang mau kenalan. Ya, iya, Alma dapat mobil. Namanya Al. Mas, siapa namanya? Oli, Oli. Ini namanya siapa, Li? Alma. Wah, Alma umurnya berapa sekarang? Nah, saudara mahasiswa, tadi telah sama-sama kita saksikan salah satu contoh seorang guru yang kesulitan untuk menarik perhatian siswa. Hal ini dikarenakan guru tersebut tidak menggunakan sesuatu yang dapat mencuri perhatian siswa. Anak usia dini sangat tertarik dengan sesuatu yang menarik minat mereka. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan permainan atau media pembelajaran yang dapat menarik mena anak untuk belajar. Media pembelajaran ini tidak harus berupa sesuatu yang mahal. Salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan adalah alat permainan edukatif. Maike Sugianto mengungkapkan bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Pengertian alat permainan edukatif tersebut menunjukkan bahwa pada pengembangan dan pemanfaatannya, tidak semua alat permainan yang digunakan anak usia dini itu dirancang secara khusus untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Sebagai contoh, bola plastik yang dapat dibeli langsung di toko mainan. Dari segi ukuran, mungkin susah untuk dipegang dan nyaman oleh anak. Jika mau saling melempar dengan teman-temannya, akan terasa sakit di telapak tangan. Warnanya pun seringkali menggunakan satu warna saja, sehingga tidak menarik bagi anak. Hal tersebut mungkin terjadi karena pembuat bola plastik tersebut tidak sejak awal merancang alat permainan, atau bola tersebut dengan memperhatikan karakteristik dan aspek-aspek perkembangan anak, padahal. Jika dirancang sesuai dengan kebutuhan, berbagai aspek perkembangan anak dapat berkembang. Anak dapat mengenali berbagai jenis warna karena bolanya menggunakan berbagai warna. Mengembangkan motorik kasar jika bola tersebut itu digunakan untuk bermain lempar-lemparan dengan temannya, melatih motorik halus jika teksturnya menggunakan berbagai bahan dan kemampuan yang lainnya. Nah, apakah alat permainan edukatif ini berbeda dengan alat permainan biasa? Perbedaannya adalah, pada alat permainan edukatif, terdapat unsur perencanaan pembuatan secara mendalam dengan mempertimbangkan karakteristik anak dan mengaitkannya dengan pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Sedangkan, alat permainan biasa dibuat dengan tujuan yang berbeda; mungkin saja hanya dalam rangka memenuhi kepentingan bisnis semata, tanpa adanya kajian secara mendalam tentang aspek-aspek perkembangan anak apa saja yang dapat dikembangkan melalui alat permainan tersebut. Untuk dapat melihat dan memahami secara lebih mendalam mengenai apakah suatu alat permainan dapat dikategorikan sebagai alat permainan edukatif untuk anak usia dini atau tidak. Beberapa ciri yang harus diperhatikan yaitu pertama, alat permainan tersebut ditujukan untuk anak usia dini. Yang kedua, difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Selanjutnya, apakah alat permainan tersebut aman atau tidak berbahaya bagi anak. Kemudian dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Selain itu, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan, mengandung nilai pendidikan, dan APE juga difungsikan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Aspek-aspek yang dikembangkan meliputi aspek moral, agama, sosial, emosi, bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Alat permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif biasanya dapat digunakan anak untuk melatih daya nalarnya. APE jenis ini dirancang dengan rancangan tertentu baik dari segi bentuk, ukuran, dan warnanya. APE jenis ini dikembangkan khusus pula, jika ada anak yang salah mengerjakan, maka dia pula lah segera menyadarinya dan membetulkannya. Contohnya, loto warna dan bentuk. Anak usia dini dapat diperkenalkan pada loto jenis ini untuk melatih motorik halus dan daya nalarnya. Pemirsa, tadi kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan alat permainan edukatif beserta contoh-contohnya. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai alat permainan edukatif lokal. Alat permainan edukatif lokal merupakan bagian integral dalam pembelajaran anak usia dini. Oleh karena itu, keberadaannya sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan bermutu bagi anak-anak. Dengan demikian, maka guru PAUD perlu mempersiapkannya dengan baik dan terencana. Tersedianya alat permainan edukatif lokal yang memadai tentu saja akan mendukung proses interaksi antara guru dan anak. Selain itu, anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk mengembangkan minat, kreativitas, imajinasi dengan memanipulasi alat permainan yang disediakan. Secara khusus, alat permainan edukatif lokal memiliki beberapa manfaat jika digunakan secara tepat, yaitu melengkapi isi atau materi yang terdapat pada buku melalui perluasan dengan sumber-sumber lain seperti manusia, binatang, tanaman dan sumber-sumber lain berupa benda atau bukan benda yang diperlukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Selanjutnya, membantu menjelaskan dan menyederhanakan konsep-konsep yang sulit dipahami. Selain itu, AP juga memotivasi belajar anak, mengembangkan kreativitas siswa, menyediakan pengalaman langsung sesuai dengan kenyataan yang ada pada lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Selain itu, alat permainan edukatif lokal ini memperkenalkan berbagai variasi dan belajar mengajar. Membantu mengatasi keterbatasan kelas dengan membuat yang tidak dapat diakses menjadi mudah diakses. Selain itu, mendorong partisipasi aktif dalam pelajaran, khususnya pada saat mereka mengobservasi, menguji, memanipulasi sumber-sumber belajar yang tersedia. Kemudian, mengefisiensikan biaya pengadaan sumber-sumber belajar. Membantu memberi kepuasan terhadap keingintahuan anak. Jenis-jenis alat permainan edukatif lokal untuk anak usia dini yang telah dikembangkan diantaranya berdasarkan alat permainan yang diciptakan oleh para ahli, yaitu Maria Montessori, George Gersener, Peabody, dan Frobel. AP jenis ini banyak ditemukan di lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. AP yang dikembangkan oleh kakak beradik Elizabeth Peabody terdiri atas dua boneka tangan yang berfungsi sebagai mediator, yaitu tokoh Pi, Mani, dan Joy. Boneka tadi dilengkapi dengan papan magnet, gambar-gambar, piringan hitam berisi lagu dan tema cerita serta kantong pintar sebagai pelengkap. APE Karya Pribadi ini memberikan program pengetahuan dasar yang mengacu pada aspek pengembangan bahasa, yaitu kuasa kata yang dekat dengan anak. Oleh karena itu, tema-tema yang dipilih dan diramu harus relevan dengan pengetahuan dan budaya anak setempat. Boneka tangan yang dimainkan dengan tangan ini dikembangkan dengan menggunakan panggung boneka yang dilengkapi layar yang dapat diganti sesuai dengan cerita anak di Indonesia. Maria Montessori menciptakan alat permainan edukatif yang memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. Ape ciptaannya telah dirancang sedemikian rupa sehingga anak mudah memeriksa sendiri bila salah dan segera menyadarinya. Ape ciptaan Montessori ini banyak terdapat di lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak Indonesia. Beberapa contoh AP ciptaan Montessori adalah puzzle berbentuk geometri. Jenis AP yang dikembangkan di Indonesia berakar dari konsep Montessori di antaranya adalah papan bentuk bidang dua serta kantong keterampilan tangan untuk melatih kemandirian. George Croutioner menciptakan balok untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan bilangan, dan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam bernalar. Balok ini terdiri balok-balok yang berukuran seperti berikut: 1x1x1 cm dengan warna kayu asli, 2x1x1 cm berwarna merah, 3 kali 1 x 1 cm berwarna hijau muda, 4x1x1 cm berwarna merah muda, 5x1x1 berwarna kuning, dan 6x1x1 cm berwarna hijau tua. 7 dikali 1 dikali 1 cm berwarna hitam dan 8 kali 1 dikali 1 cm berwarna coklat 9 dikali 1 dikali 1 cm berwarna biru tua serta terakhir 10 dikali 1 dikali 1 cm berwarna jingga Balok kuesioner ini juga dikembangkan sebagai salah satu jenis AP untuk anak usia dini di Indonesia walaupun ukuran dan warnanya telah dimodifikasi sedemikian rupa Selain itu, Robel memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok blok dos. APE ini berupa balok bangunan yaitu suatu kotak besar berukuran 20 x 20 cm yang terisi dengan balok-balok kecil berbagai ukuran yang merupakan kelipatannya. Balok blok dos ini dikenal dengan istilah kotak kubus dalam program pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kotak kubus ini pun banyak digunakan sebagai alat Salah satu jenis APE untuk melatih motorik dan daya nalar anak. Kemudian boneka jari terbuat dari kain yang tidak mudah bertiras. Kain ini dibentuk sesuai dengan figur cerita. Salah satu cerita dapat memerlukan hingga 10 boneka. Sebagai langkah penyelesaian, boneka dijahit dengan tusuk feston. Tujuan permainan boneka jari untuk mengembangkan bahasa anak mempertinggi keterampilan dan kreativitas anak Mengajak anak belajar bersosialisasi dan bergotong royong di samping melatih keterampilan jari jemari tangannya. Puzzle atau TKTK ini ditujukan untuk dimainkan oleh anak yang berusia 5 tahun. Permainan ini terbuat dari triplex yang terdiri dari dua bagian dengan ukuran yang sama. Salah satu bagian dibuat lukisan sederhana, misalnya gambar kelinci atau gambar lainnya. Triplex yang dilukis dipotong menjadi 10 sampai 12 keping. Tujuan permainan ini adalah agar anak dapat mengenal bentuk, melatih daya pengamatan dan daya konsentrasi anak, serta melatih keterampilan jari-jari anak. Cara kerjanya adalah keping-keping diambil kemudian dicoba dikembalikan menurut bentuknya. Kotak alfabet berisi huruf-huruf alfabet yang dibuat di atas potongan karton duplex berukuran 5x5 5 cm. Permainan ini dibuat untuk anak yang berumur 5 tahun yang sedang belajar membaca tujuannya adalah agar anak mengenal huruf, menumbuhkan gairah atau semangat belajar ketika membentuk kata-kata dan belajar membaca. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, ambillah keping huruf dan cobalah mengucapkannya. Kemudian, cobalah membentuk kata dengan jalan menjajarkan huruf-huruf yang dikehendaki yang selanjutnya dapat membentuk kalimat pendek. Kartu lambang bilangan berisi tulisan angka dari 1 sampai dengan 50. 1 sampai dengan 100 dan sebagainya. Kartu ini terbuat dari bahan kertas duplex berukuran 5 x 5 cm. Biasanya permainan ini dimanfaatkan oleh anak berumur 5 sampai dengan 6 tahun. Tujuan permainan ini adalah agar anak dapat mengenal lambang bilangan dan belajar menghitung. APE lainnya yaitu kartu pasangan dimainkan oleh anak berusia 4 sampai 6 tahun. Permainan ini terbuat dari bahan kertas duplex berukuran 10 sampai 8 cm. Setiap kartu diberi gambar secara berpasangan, misalnya berikut ayah, ibu, meja, kursi, sendok, garpu, daun, bunga, sikat, odol, sepatu, kaos kaki, baju, celana, gelas, piring, buku dengan pensil dan lainnya. Tujuan permainan ini adalah untuk melatih anak belajar mengelompokkan dengan cara sederhana dan anak sekaligus mengenal lambang-lambang benda. Cara kerjanya, semua kartu disebar di hadapan anak, lalu anak diminta untuk mengambil satu kartu dan diminta mencari pasangannya. Puzzle ini terbuat dari triplex ukuran 30 x 20 cm sesuai untuk anak usia 5-6 tahun papan tersebut terbuat dari bahan yang sama diberi gambar sebuah jam lengkap dengan jarum penunjuk. Potongan yang diberi angka dapat dilepas pasang. Tujuan permainan ini adalah agar anak dapat mengenal waktu dan mengenal lambang bilangan. Mengatur angka-angka membentuk deretan yang sesuai dengan arah jarum jam. Dan cara kerjanya adalah dengan cara mengambil keping-keping kemudian anak diminta untuk menyusun kembali angka-angka sesuai dengan arah jarum jam. Pemirsa, setelah tadi kita sama-sama saksikan penjelasan mengenai alat permainan edukatif lokal, dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan alat permainan edukatif lokal adalah alat permainan yang dapat membelajarkan anak, khususnya anak usia dini, di mana alat permainan ini tidak harus dibeli. Anda dapat membuatnya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.